Ayo ikan-ikan hiu sayanganku, dimakan ya ayam-ayamnya, supaya kalian tambah besar dan lebih sangar. Wah, kalian sangat lucu sekali. Ayo kakak, ayo, ayo. Iya, iya, Ultra Mini ya. Kakak. Satu, dua, kalau tiga. Jalan, pokoknya harus sekarang kakak, kakak. Oke. Aduh, Ultra Mini, gantilah gayanya, jangan gitu-gitu mulu, bosan tahu. Gak bisa kakak, inilah gaya andalanku. Ayo cepat foto-foto. Pagi ini enaknya masak apa ya? Wah, aku lihat dulu deh bahan masakannya. Ada apa saja ya? Oke, ini dia. Kok ada yang aneh ya? Sepertinya semua bahan masakannya sudah pada habis. Aduh, gimana dong ya? Masak apa hari ini? Oh iya, Ultraman Zero kan punya ayam banyak untuk hiunya. Ah, minta satu aja deh untuk dibikin ayam goreng. Baiklah. Ayo, ikan-ikan hiuku, dimakan yang banyak ya. Wah, kalian lahap sekali makannya. Sekarang tinggal sisa satu ayam lagi nih. Baiklah, yang terakhir untuk si junior ya. Wah, itu dia Ultraman Zero. Ultraman Zero. Ultraman Zero. Hei, Ultraman Zero sayangku. Aduh, ada apa istriku Ultraman cantik? Aduh, kamu ingin membantuku memberi makan ikan hiuku? Tidak, tidak. Aku justru ingin minta ayam itu. Aku minta satunya untuk dimasak. Apa? Dimasak? Gak boleh, gak boleh. Ini kan untuk ikan-ikan hiuku. Gimana sih? Ah, sudahlah diam. Pokoknya akan aku ambil ya satu ayam ini. Nanti kita mau makan apa? Dasar kamu ini gimana, Ultraman Zero? Aduh, aku mohon Ultraman cantik jangan. Itu kan untuk ikan hiuku. Aduh, kasihan mereka. Tapi kasihan kita, dasar kamu ini. Ah, sudah diam-diam. Aku mau masak dulu ya. Kamu diam saja. Waduh, dasar Ultraman cantik. Itu kan satu-satunya ayam untuk ikan-ikan hiuku. Ah, baiklah. Sekarang bagaimana ya? Oh iya, aku kan punya peternakan sapi. Aku kasih makan sapi aja ya, satu ekor. Hahaha, ideku bagus juga nih. Hup, baiklah, aku ambil dulu. Nah, itu dia sapi-sapiku. Wah. Kira-kira pilih sapi yang mana ya untuk ikan-ikan hiuku? Aduh, aku jadi bingung nih. Eh, papa, itu sapinya mau diapain, pa? Iya, pa. Oh, ini anak-anak, ayah mau memberi makan ikan hiu ayah memakai sapi-sapi ini, begitu. Apa? Tidak, jangan. Iya, jangan. Itu kan sapi kesayangan kami buat kurban, tahu? Aduh. Waduh. Tapi gimana lagi dong? Ikan-ikan hiu ayah kayaknya kelaparan. Udah kehabisan makan. Aduh, jangan. Masa dikasih makan sapi sih? Aduh, gimana saya ini? Dapurku jadi kebakaran nih, aduh. Gimana ini? Waduh, suara apa itu? Anak-anak, apa kalian juga mendengarnya?
Seperti ledakan ya. Ya, seperti ledakan dari dapur. Ayo cepat, itu mungkin mama ya. Aduh, ya. Ayo cek dulu ya. Astaga, Ultraman cantik. Apa yang terjadi di sini? Kenapa dapurnya kebakaran? Aduh, Ultraman Zero, aku tadi lagi memanggang ayam yang tadi, tapi malah meledak kopernya. Jadinya begini deh, aduh. Aduh, ada-ada saja kamu ini. Sudah aku bilang, jangan diambil ayamnya. Baiklah, aku padamin dulu ya. Baiklah. Ayolah, padamlah api. Padam. Untung saja masih keburu. Kalau tidak, bisa-bisa kebakar rumah kita, Ultraman cantik. Aduh, ada apa ini, Mama? Papa, apa yang terjadi? Aduh, maafkan aku. Sekarang kita gak bisa sarapan nih. Bagaimana nih, kita makan apa hari ini? Sudahlah. Ayo kita makan di luar saja. Aku punya rekomendasi restoran yang enak. Ayo. A few moments later. Baiklah, ayo kita berangkat. Ya. Kita akan pergi kemana nih, Ultraman Zero? Pokoknya aku tadi menemukan restoran yang enak kayaknya di Google Maps. Jadi kita akan ikut saja petunjuknya. Awas ya kalau nyasar. Tenang saja, gak mungkin nyasar. Aku kan sudah jago. Ya sudah. Hati-hati nyetirnya ya, Ultraman Zero. Iya, tenang saja. Serahkan saja padaku. Lihat ini, aku ahli banget kan dalam menyetir. Jangan oling-oling begini dong, berbahaya tau. Iya, bahaya ya, kami takut. Aduh, tenang saja. Kalian ini penakut ya. Aduh, awas aja, awas. Tidak. Hei, Ultraman Zero. 2 jam kemudian. Tiba-tiba kita di hutan. Kamu nyasar ya. Waduh, iya nih, gak tahu nih. Tunggu sebentar ya. Aku kebelet nih, aku pengen pipis. Apa? Pengen pipis? Aduh, gimana sih kamu ini? Ini tengah hutan loh. Bagaimana sih? Aduh, sebentar. Aku kebelet nih. Sebentar saja ya. Tunggu sebentar di sini, oke? Nanti kita akan lanjutkan perjalanan. Ya sudah, cepetan. Lama-lama, cepetan. Aduh. Iya. Akhirnya lega juga. Aduh. Suara apaan itu ya? Apa? Kau kan? Monster Jeton. Mau apa kau? Tidak kusangka kau masih hidup. Hai Ultraman Zero. Lama tidak berjumpa ya. Berisik kau Monster Jeton. Sini kau, akan kuhabisi kau sekarang juga. Rasakan itu. Udah kena. Hindar kau, sini cepat maju. Sini saja kau berani. Rasakan ini. Ah.
Sialan kau, Monster Jeton. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku dari sini. Cepat lepaskan aku. Diamlah kau, Ultraman Zero. Sekarang aku akan menyamar jadi dirimu untuk membalas para Ultraman-Ultraman itu. Apa? Kau mau menyamar jadi diriku? Sial, kau mau menipu mereka ya? Tidak akan kubiarkan, cepat lepaskan aku. Lihatlah ini Ultraman Zero. Aku sangat mirip sekali denganmu kan? Sialan kau, Monster Zeton. Kau mirip sekali denganku. Tidak aku biarkan kau menipu istriku dan juga yang lainnya. Monster bayangan hitam, akhirnya kau datang juga. Aku ingin kau menjaga si Ultraman Zero asli ini di sini ya. Jangan sampai dia lolos, oke? Baik tuan, serahkan saja kepadaku. Apa? Makhluk apa itu? Menyeramkan sekali. Aduh. Baiklah, aku harus kembali. Aduh, papa lama banget sih. Kami sudah menunggumu dari tadi tahu. Gimana sih? Iya nih, lama banget. Iya nih, Ultraman Zero, kamu lama banget. Kami sudah gak kuat nih, lapar. Oke, oke. Ayo, kita berangkat. Maaf ya, tadi kelamaan. Ayo, kita berangkat. Oke, oke. Ayo anak-anak, naik ke mobil. Iya, Ma, ya. Iya, Ma. Wah, Ultramini, ternyata makanan di restoran ini cukup enak juga ya, Ultramini. Aku suka banget, Ultramini. Iya, kakak, kamu benar. Makanan di sini enak-enak. Aku juga suka. Ayah hebat ya ambil di restorannya. Hahaha, tentu saja anak-anakku. Ayah tidak mungkin membawa kalian ke tempat yang tidak enak. Baiklah, Pak. Totalnya jadi berapa ya? Oke, untuk totalnya semuanya jadi 500.000 ya. Apa? 500.000? Ini kemahalan, Pak. Aduh, gimana sih masa 500.000 sih? Aduh, ini sudah kucek, semuanya sudah lengkap, totalnya 500.000. Apa, mahal banget nih? Wah, lihat Ipin, di sana ada keluarga Ultraman Zero. Ayo kita kenalkan si Panse kepada mereka. Wah, ide bagus tuh. Bagaimana si Panse? Kamu mau kan dikenalkan sama teman-teman kami? Wah, dia tampak senang sekali. Wah, Ultra Boy Zero, Ultra Mini, Ultraman Zero. Kalian sedang makan-makan ya di restoran ini. Iya nih, Kaupin. Kami lagi makan-makan nih. Wah, kalian membawa apa tuh? Bawa monyet ya? Kalian mau kemana? Hei, siapa bocah-bocah botak ini? Mau apa kalian? Jangan so akrab dengan kami, heh. Loh, Ultraman Zero kok lupa sama kami? Kami kan Upin Ipin. Masa kamu lupa sih? Ah, bercandanya jelek nih, Ultraman Zero. Aduh, ayah ini gimana sih? Ini kan Upin Ipin, teman kita ya. Ayah kok lupa sih? Aneh banget nih. Oh, iya. Ayah cuma bercanda, ayah ngantuk nih. Maaf ya. Aduh, ada saja. Kayak ada yang aneh dengan Ultraman Zero. Iya kan, si Panse? Ultraman cantik, cepetan kita pulang. Aku ngantuk nih. Aduh, ya sudah kan nih bang. Aku bayar aja semuanya. Dasar-dasaran mahal. Upin, kami mau pulang dulu ya. Kalian kapan-kapan mainlah ke rumah kami ya.
Udah lama kan gak main? Oh iya iya, siap Putra Boy Zero. Nanti kapan-kapan kita main. Baiklah Pinipin, kami berangkat dulu ya. Dadah. Sudah, ayo ya, kita pulang. Aduh, kamu gak sabaran banget Ultraman Zero. Aku ngantuk nih Ultraman cantik. Aku pengen pulang. Hey Pin, kamu ada merasa yang aneh gak dengan Ultraman Zero? Kok kayak beda ya? Iya, kamu benar Upin. Kayak ada yang beda dengan Ultraman Zero. Tapi apa ya? Ah sudahlah, lupain saja. Ayo kita antar Sisi Panse ke hutan. Kita antar pulang dia ke rumahnya. Wah iya, ayo Upin. Ayo Panse. Ya Panse, ayo. Hei Ultraman Zero, apa benar tadi kamu lupa sama si Upin Ipin? Ah enggak kok, aku cuma bercanda doang. Aku tadi ngantuk, jadi aku bercanda sama mereka, begitu. Oh begitu, rada saja kamu ini. Baiklah, sudah sampai nih. Oh ya, Ultraman cantik. Aku ngantuk banget nih, aku pengen tidur. Gara-gara kekenyangan makan tadi. Aku tidur siang dulu ya, gak apa-apa ya. Iya, gak apa-apa. Aku mau beres-beres dulu di luar ya. Kamu gak apa-apa, tidur aja. Wah, kasihan papa. Papa pasti capek gara-gara tadi nyasar ya, pa. Aduh. Iya nih, papa kasihan. Iya nih, sudahlah ya. Papa tidur dulu. Papa ngantuk. Sial, ini gara-gara si monster Zeton. Berani-beraninya dia mengikatku di sini dan meninggalkanku dengan monster monyet raksasa hitam. Kau mau menipu mereka ya? Tidak akan kubiarkan, cepat lepaskan aku. Sial. Lihatlah ini Ultraman Zero. Aku sangat mirip sekali denganmu kan? Sialan kau, Monster Zeton. Kau mirip sekali denganku. Tidak akan kubiarkan kau menipu istriku dan juga yang lainnya. Apa saja kau Monster Zeton, kalau aku berhasil keluar dari sini, akan kuhabisi kau dan membalas semua perbuatanmu. Tapi bagaimana cara aku keluar dari sini? Woi, monster monyet gila, lepaskan aku dari sini woi. Aduh, menjengkelkan sekali monster itu, dia berisik sekali. Baiklah Ipin, apakah kau siap untuk menuruni ke gunung ini? Pasti seru. Wah, ini pasti akan sangat menantang Ipin. Ini sangat tinggi sekali. Aku tidak sabar ingin mencobanya. Wah, Sisi Panse juga sama ya. Baiklah, ayo kita berangkat. Ayo cepet Ipin. Iya. Ayo let's go Pin. Iya, let's go. Wow, hati-hati Pin. Pegangan yang kuat. Iya Pin, kamu juga. Wow, seru sekali. Wow. Wah, kita nyangkut. Awas pohon.
Oke, sekarang saja naik lagi. Oke, naik. Oh, hati-hati, woi. Wah, awas telepon, hati-hati. Baiklah, ayo. Kita pasti bisa, ayo. Iya, ayo. Panjang-panjang dulu, gaskan. Wah, ini menyenangkan sekali kan. Iya nih, menyenangkan sekali. Oke, itu dia. Ada perlu kita lagi, ayo kita kesana. Iya, hati-hati woy. Iya, hati-hati. Wah. Ada sesuatu di sana, lihat. Apa? Itu kan Ultraman Zero. Ayo cepat turun, Lipin, cepat turun. Aduh, monster apaan itu? Serem sekali. Kenapa Ultraman Zero ada di sini? Bukannya dia tadi ketemu sama kita dan pulang ke rumah. Aneh banget. Iya nih, apakah dia jalan-jalan Ultraman Zero yang asli? Woy, Ultraman Zero, itu kamu kan? Upin, Ipin, tolong aku. Ada peniru yang meniru diriku. Dia menipu semua orang. Tolong aku. Wah, tetap benar. Tenang saja, Ultraman Zero. Kami akan menolongmu. Ayo, Ipin, kita berubah. Ya, berubah. Baiklah, Upin, ayo. Siapa dulu nih yang duluan? Aku dulu atau kamu dulu, Ipin? Baiklah, aku dulu ya, Ipin. Nanti gantian. Aku akan menghabisi monster monyet raksasa itu. Wah, Upin Ipin, terima kasih banyak kalian sudah menolongku. Tapi ngomong-ngomong, dari mana kalian bisa berubah menjadi seperti ini? Oh ini, tadi kami meminjam alat perubahan milik Ultraman X dan juga Ultraman Git. Jadinya kami bisa berubah jadi seperti ini. Iya nih, ini keren banget kan? Sekarang kami bisa menjadi Ultraman Raksasa nih. Wah, begitu ya. Baiklah kalau begitu. Tolong bantu aku ya untuk meyakinkan si Ultraman cantik. Dan kita akan tangkap si Ultraman Zero palsu itu. Oke lah teman-teman semuanya. Mungkin sekian dulu ya untuk video kita kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe jika kalian suka. Dan sampai jumpa di videoku berikutnya. See you. Bye-bye.